lebih besar. Tolong. Ya sepak bola putri usia. Push semua. Setelah 2 tahun lalu masyarakat dihebohkan dengan pernikahan sejenis yang dilakukan secara resmi di KUA daerah Jember, namun setelah 3 bulan masa pernikahan berakhir di penjara dengan ancaman 6 hingga 7 tahun penjara dan membatalkan pernikahan tersebut. Dan pernikahan sejenis lainnya antar sesama wanita yang terjadi di Bengkulu pada 3 bulan lalu, kini masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya pernikahan sejenis yang dilakukan warga Desa Baringin, Kecamatan Lili Raja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Resepsi pernikahan yang digelar antara mempelai wanita MT 21 tahun dengan mempelai pria MTR 24 tahun ini awalnya berjalan lancar. Namun warga yang datang sebagai tamu undangan menaruh curiga saat melihat perawakan mempelai pria yang mirip wanita. Kemudian warga mencari tahu asal-usul mempelai pria melalui kepala desa setempat. Dari komunikasi antara kepala desa mempelai wanita dan kepala desa mempelai pria, diketahui bahwa ternyata pengantin pria adalah seorang wanita. Ternyata MT, warga Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, mengetahui bahwa MTR, pengantin pria yang menikahinya adalah seorang wanita. Diketahui MT dan MTR telah menjalin asmara sejak 5 bulan lalu. MT baru mengetahui jika MTR adalah seorang wanita 2 bulan lalu. Lantaran asmara yang dijalin sudah dekat, sehingga MT tidak keberatan jika MTR adalah wanita. MT pun akhirnya merelakan dirinya dilamar oleh MTR. Kapolres Sopeng AKBP Puji Saputro Bowo Leksono mengatakan bahwa ijab kabul terlaksana setelah MTR memalsukan identitasnya kepada orang tua MT bahwa dirinya adalah seorang pria. Polsek Donri telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sepasang perempuan yang menikah di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan tersebut. Keduanya dipolisikan lantaran melakukan pernikahan sesama jenis. Identitas keduanya juga telah dibuktikan ketika pihak kepolisian membawa keduanya ke Puskesmas Tajunju. Selain melakukan pernikahan sejenis, MT dan MTR juga telah memalsukan identitas. Pernikahan sejenis lainnya terjadi beberapa hari sebelumnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Namun, kali ini kasusnya sedikit berbeda. Disebutkan seorang pria asal desa Glogor, Lombok Barat tertipu karena telah menikah pengantin wanita yang ternyata laki-laki. Si laki-laki yang berpura-pura menjadi wanita ini tidak pernah mau melepaskan hijabnya. Ia bahkan mengatakan hanya ingin menikah dan cukup ta'aruf. Diketahui si pria berinisial Moh, 31 tahun, sementara laki-laki yang menyamar sebagai wanita bernama Mit, berinisial Sub, 25 tahun. Kepala Subbagian Humas Polres Lombok Barat, Ibtu Ketut Sandiarsa, mengatakan mereka muncul benih cinta, akhirnya sepakat untuk melakukan perkawinan pada hari Selasa 2 Juni 2020 pagi dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, dan perkawinan tersebut sah secara agama. Kedok Sub terbongkar ketika Moh mulai merasa curiga saat mengajak malam pertama. Saat itu Sub menolak ajakan Moh untuk berhubungan badan. Tak berhenti sampai di situ, malam berikutnya Sub tiba-tiba mengajak cerai padahal mereka baru satu hari menikah. Sub pun kabur dari rumahnya. Hal ini lantas membuat kecurigaan Moh semakin bertambah. Kepala RT setempat yang menyatakan Sub istrinya adalah seorang laki-laki. Berdasarkan keterangan Sandiarsa, Sub merupakan warga Pejeruk Apanam, Mataram. Sebelumnya Moh dan Sub pertama kali berkenalan lewat media sosial Facebook. Bermula dari itu keduanya pun sama-sama saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Subbagian Humas Polres Lombok Barat, Ibtu Ketut Sandiarsa,
Namun pernikahan keduanya kini berujung laporan ke pihak berwenang. Pasalnya Moh merasa ditipu oleh Sup yang berpura-pura menjadi seorang wanita. Moh pun melaporkan Sup ke Polsek Kediri atas penipuan yang dilakukannya. Polres Lombok Barat menetapkan Mit atau Sup menjadi tersangka dalam kasus pernikahan sejenis. Mit ditetapkan tersangka lantaran diduga telah menipu MH, laki asal Kediri yang menikahinya dengan menyembunyikan identitas aslinya sebagai lelaki. Mit alias Sup diduga melakukan perbuatan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Dalam keterangannya, Mit atau SUP atau Sup sempat menjelaskan bahwa MH telah mengetahui bahwa dirinya laki-laki dan sempat berhubungan badan sebelumnya. Dan dikabarkan pula bahwa Mit akan melaporkan balik MH. Kasus ini merupakan isu trending di media sosial yang banyak menyita perhatian masyarakat. 49 kekinian. Ada keripik, basreng, kerak pedas, dan kerupuk gurilem. Rasanya hot dan mau banget. 9 kekinian khas Bandung Don Juan. Sensasi kenikmatan bagi para Don Juan. Jangan lupa.